Okey, assalamualaikum. Saya Din dari topik teologi. Okey, hari ini saya akan ceritakan perbezaan antara dua printer ini. Okey, kat sebelah saya ni ada satu printer Canon E470. So, saya explain dulu apa itu E470 ni. Canon telah memberikan 3 tahun waranti untuk printer ini. Jadi, jika ada masalah dalam masa 3 tahun, boleh refer kepada Canon terus. Untuk model E470 ini, printer ini dilengkapi dengan function scan, copy dan print. Okay, selain itu, features yang bestnya untuk model ini adalah ada sistem wireless. Okay, di mana kita boleh print menggunakan phone ataupun laptop tanpa menggunakan wayar. Untuk print color, boleh mencapai sehingga 400 helai. Okey, untuk printer ini hanya berharga RM320 sahaja. Memang murah, tetapi ink untuk printer ini agak mahal sedikit. Sekarang kita beralih ke printer Canon G2010. Okay, untuk model G2010, Canon menawarkan 2 tahun waranti. Ia juga dilengkapi dengan function all-in-one, di mana ada function untuk print, copy dan scan. Jika dibandingkan dengan E470, G2010 menggunakan sistem refillable ink tank all-in-one untuk penggunaan printing yang tinggi. Okay, untuk black print, pengguna boleh print sehingga 6,000 helai kertas, manakala untuk color sehingga 7,000 helai kertas. Okay, untuk harga model G210 ini berharga RM600. Ya, memang agak mahal. Akan tetapi, sangat berbaloi untuk penggunaan print yang agak tinggi, di mana dapat menjimatkan penggunaan ink. Harga ink dapat dengan harga yang lebih murah berbanding dengan ink cartridge. Apa lagi datang ke Topik Teknologi? Untuk dapatkan printer ini, Topik Teknologi, #kita kawan.